Pemerintah Provinsi Jawa Barat natahareun waragat anu niti 30 juta ancokeun prak-prakan pangwangunan ekonomi pamayang di sakuliah Jawa Barat. Eta waragat teh disayagakeun keur ngeusian warung kabutuh pamayang keur 10 kelompok usaha babarengan di Saban Kecamatan. Dinararaga nampung aspirasi pamayang di Kabupaten Subang, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum netelakeun Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngancokeun waragat pangwangunan ekonomi ngaliwatan kelompok usaha babarengan atau KUB kasup ancokeun pamayang. Saban KUB dipiharep mampu nyieun warung anu ngajualan kabutuh pamayang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke bakal ngamalikeun waragat 30 juta keur saban warung di saban kecamatan meh di 10 KUB. Untuk 2021 kami sudah menganggarkan untuk pembangunan ekonomi khususnya dalam kelompok usaha bersama KUB. Jadi di nelayan ini diusahakan ada sebuah warung waserda atau apa saja, tetapi warung tersebut memenuhi kebutuhan nelayan yang ada di sini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membantu 30 juta per warung per kecamatan itu 310 KUB. Nah, oleh karena itu di sini juga diharapkan ada komunikasi lanjutan dengan Dinas Kelautan yang ada di Kabupaten Subang untuk dikomunikasikan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Satu tas nampung aspirasi pamayang di Kabupaten Subang, UU masrahkeun bantuan kalawan simbolis di pemerintah Provinsi Jawa Barat ancokeun masyarakat di Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Samalah dirina kedal janji, sakumna bang baluh pamayang patalijeng pemecah gelombang, pasualan sodetan, tapi kak karep pamayang anu hayang boga parahu make solar system, bakal ditepikeun ka forum pimpinan pamarentah Provinsi Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.